Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu, dan bahagia selalu. Nah, di depan saya ini ada ambulan dari Daihatsu Luxio. Ini sudah selesai pengerjaannya untuk interior dan juga eksteriornya. Nah, ini ambulan untuk Yayasan Darussalam Al-Islami Jakarta yang ada di daerah Perumnas Klender. Nah, ini tampak dari samping sebelah kiri sudah ada stiker-stikernya, stiker ambulan dan juga alamat yayasannya. Nah, ini untuk logo yayasan, Yayasan Darussalam. Oke, lanjut di bagian depan, kita langsung cek. Ini sudah terpasang stiker ambulan. Ini stikernya sudah terpasang. Kemudian dari sisi atas lampu sirene sudah menyala, terpasang sempurna posisi di atas ini. Kita langsung cek nyalakan sirenenya. Di posisi ada di sini, ini tinggal dinyalakan. Ini posisi tadi begini, kemudian dinyalakan. Suaranya menarik dan cukup kencang. Kita coba matikan lagi. Nah, matikan kembali dan juga lampunya kita matikan. Oke, lanjut dari belakang. Nah, ini tampak belakang. Ini sudah terpasang juga stiker ambulan dan juga ini ada logo kilas, kemudian logo Masjid Darussalam dan juga logo LZ. Dari samping kiri juga sudah terpasang semua stiker-stikernya. Langsung kita cek interiornya. Untuk tipe ini tipenya komplit sekali, tipe multifungsi. Nah, ini ada kerendaknya, ada stretchernya, ada base-nya, dan juga base-nya ini bisa jadi pemandian jenazah. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari plafon, ini ada penambahan 2 buah lampu operasi. Kita coba nyalakan dulu, ini dari samping sini. Kita coba nyalakan dulu, nih. Nah, 2 buah lampu operasi model geser dan juga gantungan infus. Model geser juga nih bisa disesuaikan. Kemudian lanjut, ini ada set tabung oksigen lengkap dengan regulator dan juga ada masker oksigen dan juga selang oksigennya. Oksigennya. Oke, kembali lagi dari belakang. Ada kotak P3K untuk penyimpanan obat dan juga ini ada masker dan selang oksigennya. Kemudian apar pemadam ukuran 1 kg ini ada samping sebelah kanan. Nah, untuk penerangan di malam hari tidak lupa ada lampu sorot belakang. Ini untuk menerangi saat operasi di malam hari. Nah, lanjut ini keranda jenazah berikut dengan penutup atau kain penutupnya warna hijau. Ini keranda jenazahnya. Ini misalnya saat pengantaran jenazah, ini stretchernya diturunin, kemudian kerendanya dipasang. Saat mengantarkan pasien, ini kerendanya yang disimpan, terus ininya yang digunakan stretchernya. Nah, ini untuk kuncian stretchernya, ini pemakaiannya tinggal ditekan saja di sini, kemudian ditarik. Nah, ini sudah terbuka. Ini kemudian untuk menguncinya tinggal ditekan saja sampai mentok. Oke. Nah, ini base multifungsi. Ini nanti kita tampilkan saat penggunaannya. Ini base multifungsi bisa dijadikan pemandian jenazah. Ini dari bahan full stainless. Nah, ini selang pembuangan air saat pemandian jenazah. Nah, ini ada bantalannya. Ini bantalan untuk pemandian jenazah. Nah, lanjut. Yuk. Angkat.
Nah, terus kan. Nah, teknisnya ya kita kakinya. Nah, kakinya ada enggak? Enggak. Nah, tengah. Nah, kakinya ya terus di naikin. Ujiannya sampai jam 4 ujiannya. Oke, tengahin. Nah, ini bagian kepala. Ya, ini bagian kepala, ini bagian kakinya. Nah, ada bantalannya. Selang bantalan. Ini selangnya. Ya. Selang membuangkan airnya. Nah, selang itu adanya di sini bawah selang ini kepalanya posisinya itu. Nah, ini lepas nih, tinggal naruh aja kepala. Nah, lanjut dari samping kiri, ini ada jok pengiring. Nah, ini jok pengiring model box. Ini bisa dibuka dan untuk penyimpanan barang bisa disimpan di sini. Nah, ini kita buka kembali. Oke, lanjut kita dari samping sebelah kiri. Nah, untuk penambahan jok dokter yang ada depan. Ini ada penambahan jok dokternya. Ini ada seat belt-nya juga. Nah, ini bisa dipasang di sini. Ini kita lepas. Nah, untuk lantai, lantai dari bahan plywood, finishing vinyl, hospital grade. Ini mudah sekali dibersihkan jika ada cairan-cairan tumpah. Ini hospital grade. Oke, ada yang lupa dibahas, yaitu di bumper belakang. Nah, di bumper belakang ini ada penambahan plus stainless untuk melindungi bumper dari benturan stretcher. Nah, ini biar bumpernya juga aman, tidak lecet-lecet. Oke, demikian tadi info pada kesempatan hari ini. Ini ambulan multifungsi. Akan segera dikirim pada siang hari ini. Terima kasih. Apabila ada yang berminat untuk membuat ambulan seperti ini, bisa segera hubungi kami. Terima kasih ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kita bisa, yakin bisa, pasti bisa.